Enak banget itu sebelah sana, Rel. Kowe karo aku, Rel. Rel. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan music. Akhirnya, Pare Prayoga kembali lagi launchingkan sebuah lagu di Aneka Safari Record yang judul lagunya ini sudah tak asing lagi bagi kita, khususnya para pecinta lagu-lagu mendiang Didi Kempot. Tapi sebelum kita reaction videonya, bagi kalian para palop yang baru mampir ke channel Ujang ini, salam kenal, saya Ujang Halu. Channel ini berisi konten reaction video vlog artis dan reaction lagu-lagu populer. Tak lupa juga Ujang doakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Baiklah, karena ini bukan acara promosi peralatan masak, jadi kita langsung saja menuju ke videonya. Pare Prayoga, Stasiun Balapan. Selamat menikmati. Jarel ngomong setelo, aduh. Malah tanpa kirim warta. Lali apa pancen wali, yen eleng bo enggal bali. Itu barusan intronya tuh halus sekali, yeng. Astaga naga, vokal kamu ini makin mencandukan Mas Ujang rasa setiap harinya ya. Oke, dan ini kok, bentar, kok jaketnya Parel sama dengan jaketnya Ujang ya? Atau jaketnya Ujang yang sama dengan jaketnya Parel ya? Nih, Palop, ya, tolong dilihat ya dengan seksama, please. Ini di bagian leher dan tangannya, ini semua ada hitam-hitamnya sama kayak jaketnya Parel. Ya ampun, kita ini memang ditakdirkan memiliki kesamaan satu sama lain ya, Palop ya. Ojo protes. Aduh, Stasiun Balapan. Enak banget itu sebelah sana, Rel. Kowe karo aku, Rel. Suara dia di sini super duper halus sekali. Stasiun Balapan. Sopo yang ninggal kamu, Rel? Bibiknya kasihan. Itu ekspresi mukanya dia main di sana, palu. Oke, dia masuk banget di lagu-lagu campur sari seperti ini. Sebenarnya dari dulu itu sudah banyak sekali ya orang-orang atau penyanyi-penyanyi yang mengcover atau membawakan lagunya Mas Didi Kempot ini dengan berbagai genre. Itu kan ada yang diregein, ada bahkan sampai di rockin. Memang sebagian ada yang enak dapat gitu ya, enak dari segi musiknya gitu. Tapi mereka kadang apa ya, saking terlalu diubahnya itu lagu gitu ya, sehingga ada satu hal yang hilang di situ ya, yaitu impret apa ya, lupa lagi. Bentar ya, soalnya ini harus jelas gitu kan. Interpretasi, yaitu sebuah visual dari lagu. Jadi cerita lagu ini tuh diungkap kepada para pendengar. Harus ada itu, interpretasinya tuh harus ada gitu. Makanya Pare Prayoga ini menurut Ujang tuh dia tuh apa ya, bisa dibilang berhasil menghidupkan nyawa di lagunya itu ini gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Itu sebelah satu enak banget, terus sumpah enak banget. Oke, nah ini masuk unsur keroncongnya. Bukan, ini sedihnya ada. Lagu ini kan memang sedih gitu ya. Aduh, itu di sana tadi enak. Di sini juga dia nyanyinya itu tidak too much atau berlebihan. Jadi di sini natural sekali dia bawakannya ini. Tidak
Camping berubah banget lagu ini, tetap seperti originalnya, tapi di sini didukung juga dengan instrumen musik dari Aneka Safari Record yang kita tahu kan, instrumen dari Aneka Safari Record ini luar biasa sekali, yang selalu membuat lagunya ini lebih grande gitu ya, lebih modern, lebih kekinian gitu kan di sini. Nah, ini keroncongnya berasa nih, karena kan lagunya Mas Didi itu lagu dangdut yang identik dengan instrumen agak kekeroncong gitu ya. Ini melodi yang mahal nih. Ini melodinya yang suka banget sih, suka. Ini ibaratin rambut itu rontok itu ya. Melodinya itu. Enak banget si Parel di lagu ini. Oke, ayo aduh, unsur Pargoy Tailat dimasukin juga di sini. Gila nggak, keren nggak lagunya ini? Sumpah. Karo aku, karo Mas Ujang. Iya. Kalau Mas Ujang jadi juri, Ujang, Mas Ujang kasih nilai kamu 1 juta. Aduh, gimana Palo? Keren kan? Sumpah. Ini apa ya? Lagunya ini ya seperti Ujang tadi bilang, kalau sama Aneka Safari Record tuh ya, wah ini lagunya ini dirombak dari instrumen musiknya. Ini hanya ini sih sebenarnya di sini yang terlihat tuh sama kita cara bernyanyinya saja Farel yang memang berbeda gitu di sini ya. Enak banget. Poinnya itu ya tadi, Farel ini masuk banget ya menyanyikan lagu-lagu campur sari seperti ini karena dia interpretasinya itu loh ada gitu ya, jadi tersampaikan kepada kita lagunya ini, cerita lagunya tuh seperti apa sih, ini sedihnya kita dapet gitu ya. Ini andaikan saja ini kalau sang legend Mas Didi masih ada, entah apresiasi bentukannya seperti apa buat Farel apabila beliau masih ada ya pemirsa ya. Baiklah Palop, sekarang Ujang tunggu pendapat dari kalian, semoga kalian terhibur, mohon maaf apabila Ujang ada kekurangannya. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai sini dulu. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Ujang halnya pamit dulu. Sampai jumpa.